Ada beberapa tips yang bisa kalian coba jika layar LCD HP bergaris dan bergoyang. Tips yang pertama, kalian tentunya cari tahu dulu sebab penyebabnya seperti apa gitu ya. Apa mungkin itu HP pernah terjatuh atau habis terjatuh gitu ya. Kalau habis terjatuh, kalian bisa coba dengan membongkar HP, kalian cek di bagian soket. Ya, takutnya di bagian soket LCD-nya itu kendor gitu ya. Kalau kendor, kalian bisa pasang kembali dan ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan, ya berarti di bagian soket LCD-nya itu karena kendor ya. Jika masih tetap sama, kalian coba raba ada yang panas atau tidak. Kalau ada yang panas di bagian LCD-nya, dan solusinya itu kalau di LCD harus mengganti LCD dengan yang baru ya. Karena di bagian komponen LCD itu tidak bisa diperbaiki terkecuali mengganti dengan LCD yang baru. Itulah tips yang bisa kalian coba jika layar LCD HP bergaris dan bergoyang. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil.